saudara Yusuf William berangkat ke kapal Cina ini. Motivasi saya acak perang. Iya, usok. Saya ingin mengulik-ulik masa kemana. Terus? Terus? Amin. Mudah-mudahan semuanya tercapai, saudara William. Sekarang pindah ke saudara Ambon. Ya, saudara Bima Ambon, apa motivasi Anda untuk berangkat ke kapal cumi ini? Pertama sih, pembagian kedua orang tua dulu. Amin, itu bagus itu. Yang kedua, terus apa lagi? Oh, yang lebih baik. Iya. Terus? Ya, pengalaman 2 tahun di kapal ini mungkin sudah cukup. Gak mau naik lagi kapal cumi. Sakit, menderita. Mengenai pasangan Anda yang di rumah gimana itu ditinggal selama 2 tahun? Gimana? Mengenai pasangan Anda yang ditinggal selama 2 tahun, saudara Ambon, pacar Anda gimana itu? Begitulah. Terserah lah kalau dia mau ngapain-ngapain gak apa-apa. Yang penting orang tua dulu yang dibahagiain. Oh, gitu ya. Iya. Tapi dengar-dengar katanya dia pacar Anda yang di rumah si itu sama Fitri Kecrot selingkuh. Ngirik yang salah. Go? Gak tau lah. Biarin. Yang penting dia kuliah dulu sana baik-baik gak apa-apa. Mau cari lagi? Ya enggak lah. Setia aja sendiri anak apa-apa. Oh, iya. Mudah-mudahan setelah dibikin video ini motivasi Anda didengarkan keluarga dan pasangan Anda yang bernama Fitri. Iya. Mudah-mudahan dia jadi setia sama Anda. Amin. Oke, saudara Ambon sip. Saya tutup jempol. Sekarang menuju ke saudara kecil Jikin, Rojikin orang Tegal. Apa motivasi Anda untuk berangkat ke sini? Terus? Buat apa? Masa depan gimana? Cerah ada lampu cerah. Iyalah, kan harus bekerja keras. Terus? Karena yang jangan orang mau seperti yang baik. Oh, gitu ya. Iyalah. Terus mengenai pasangan Anda? Ya, saudara? Ya. Saat ini masih setia. Amin. Siapa namanya Sinta ya? Sinta. Nah, gimana untuk Sinta bila dia mendengarkan video ini? Ya pasti dia. Menderita, iya. Melaut, sakit, ya, sudah sakit, tumbang, terus, pesan untuk pasangan Anda di rumah biar tidak selingkuh. Ya, itulah yang sudah saya bilang semua. Apa pesannya? Pesan. Pesan dan kesannya harus tegas dong. Oh, siap. Ya, jaga kesehatan. Terus? Jangan lupa 5 waktunya. Apa 5 waktu apa? Sholat. Oh iya bagus. Terus? Sholat. Juga tidak rekan-rekan yang mau kerja di sini harus kuat. Walaupun kita yang malam saat ini. Mantap. Kerjaan sekitar juga. Ayo kita nikmati. Oke. Terima kasih saudara Jikin. Sekarang menuju ke teman kita yang satu lagi. Orang Tegal lagi, Balamoa nih namanya Mahmud Adesa Putra, panggilnya Sipon. Apa motivasi Anda saudara Sipon ke sini? Saya motivasi ke sini untuk buat ke. Ya bagus. Terus yang kedua buat halal ini. Siapa? Calon istriku. Siapa? Tiara Bulian. Amin. Amin ya kok. Terus? Biar. Itulah buat bahagiain keluarga lah. Ada pesan untuk si Menyul? Menyul? Ada. Apa itu? Sampaikan. Aku di sini kerja seperti ini. Jalan. Terus? Ombak besar saya lalui. Terus? Demi engkau. Buat calon istriku. Amin. Terus? Kau di sana janganlah
seenaknya sendiri. Selingkuh gitu? Jangan selingkuh. Iya. Karena saya di sini tuh dingin kedinginan, panas kepanasan, hujan kehujanan, ombak besar diterjang demi kamu sayang. Cuma kamu seorang di hatiku. Ada yang perlu disampaikan? Menyuruh. Oh iya. Itu karena saya udah cinta sama dia dan saya kesini aja buat mengalami dia. Amin. Supaya dia nggak kemana-mana. Kalau sudah saya tinggalkan, saya bebas mau ngapain aja sama dia. Di belakang juga ada. Ada masih ada mas. Masih ada. Oh iya, beda dari surgaku. Itu karena Pika. Insya Allah. Amin. Insya Allah akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, terima kasih. Untuk masih banyak orang Indonesia. Saya pindah lagi untuk meluncur ke saudara Slamet dan Rido Gemblung. Selamat dulu ke Slamet. Ada apa? Motivasi Anda berangkat ke kapal Cumi Cina ini untuk apa ke depannya? Tiada lain, tiada mana-mana. Terus? Ya justru yang pasti untuk membanggain orang tua lah. Pasangan Anda? Pasangan. Jangan ketahui pasangan Anda gimana pasangannya. Saya belum punya pasangan lah. Oh, jadi bagi wanita-wanita yang untuk mencari pasangan, ini seorang player teman kita, saudara kita. Slamet. Orang Cirebon masih jomblo, belum punya pacar. Yang kalau mau inbox ke Facebooknya, ntar ada. Lihat aja ke pertemanan Facebook saya, ada itu. Ntar saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Slamet. Sekarang menuju ke saudara Pekalongan nih. Ini nih. Saudara Pekalongan, apa motivasi Anda untuk berangkat di kapal Cumi ini? Ya, mau bahagiain keluarga. Amin. Terus? Dan mau menghalalin dia. Siapa dia tuh? Dia itu yang menghalalin. Ya, siapa dia? Ya, dialah. Ada namanya, bro. Reni. Reni. Insya Allah. Untuk Mbak Reni yang dengar, yang lihat video ini, tolong jangan ketawa ya. Iya. Ini calon imammu. Calon pemimpin keluargamu. Calon pemberontakmu. Lagi berjuang. Udah ngapain nih nyantek ya berjuang. Iya mung lagi nyantek ya. Terus? Terus ya. Apa maning belum? Ya udah banyak. Doain ya mas. Doain. Minta doanya semuanya. Oke. Banyak biar punya. Tapi biar saya cepat pulang. Kok gitu? Ya gitulah. Soalnya di sini capek banget kerjanya. Berdiri 24 jam. Ya namanya cari duit capek ya, sekarang. Benar, emang benar, tapi terlalu capek. Oh gitu. Bagi yang non jangan kesini ya. Oh tolong, iya itu pesen dia itu. Tuh pesennya nih, senior nih. Saya udah 4 tahun loh. Yang paling parah di sini berdiri terus. Itu 1 jam, bayangin loh. Cuminya segini loh kalau rame. Mandi cumi mas. Mandi cumi ya Allah. Gak pernah mandi air saya ini. Berarti udah 3 bulan belum mandi ya. Bener, sumpah iya. Ren bujumbu Ren bujumbu Ren. Belum mandi. Orang-orang adus Ren. Ini si geblung. Ya wes. Oke, terima kasih mas Rido. Ini saya meluncur ke saudara lagi nih Cirebon nih. Ini orang Cirebon nih. Namanya Yuda nih. Nih, mas, gimana mas? Ini motivasi Anda untuk berangkat ke kapal Cumi itu apa? Untuk tunangan mas. Oh, terus? Bagiin orang tua. Terus? Ya banyak lah mas. Ada terus lagi. Juga. Oh, mudah-mudahan tercapai, doan, saudara adikku Yuda. Semua yang terbaik doain untuk kalian, amin, untuk kamu Yuda. Mudah-mudahan amin. Tercapai semuanya. Amin. Apakah enak kapal ini? Jangan berangkat ke sini, udah 2 tahun aja cukup, 2 tahun. Untuk pengalaman ya? Iya, trauma. Amin. Ganti, lanjut. Oke, sekarang meluncur ke saudara Cirebon lagi nih. Adek, mana nih adek? Ini, ke saudara Cirebon nih. Apa motivasi Anda untuk berangkat ke sini? Nah, saudara adek. Nyari uang. Iya, terus selain nyari uang? Nyari bojo, terus? Peru. Bojo Peru? Oh. Bojo Indonesia? Uyo. Waduh, ini baca Cinanya udah lancar nih, adek nih. Jadi gimana? Ada niat untuk pulang dari sini 2 tahun langsung cari pasangan? Belum niat. Oh, belum niat untuk terusin ya? Untuk nerusin karir ya? Nerusin dulu. Amin.
Oke, kalau gitu ya. Ini nih Bang Dono nih. Udah 4 tahun. Kesini lagi dia enggak kapok-kapok ini. Gimana Mas motivasinya, Mas? Nah, ya biar enggak kapok. Untuk membahagiain ibu, terus istri dan kedua anak saya kehilangan Nanta dan Alika Mulidina Putri. Mati. Jangan nakal di rumah ya. Iya, siap. Jagain Mbak sama Mama. Bapak di sini kan cari uang untuk kalian. Walaupun sengsara, walaupun capek, demi kalian semua saya rela berjuang. Pantang menyerah. Mantap. Orang Cirebon tidak ada yang takut. Pantang menyerah, terus kejar uang sebanyak mungkin. Amin. Oke, makasih sedulur. Oke. Selamat buat Pak Dono. Amin. Tabu nih, Mandor nih, Tabu. Ini yang pemingnya nih, Mandor kita. Orangnya baik sekali nih. Halo Tabu, halo Nio. Oke, kita muter-muter lagi. Begini kondisinya, cuminya sepi saudara. Lagi santai nih, cumi sepi. Mari lagi Pak. Iya, biasa keliling, cumi sepi cumi. Ini kalau cumi sepi lagi pada kumpul. Masih orang jalan bro. Iya, mati aja sih. Bebas.